Assalamualaikum dan selamat malam itu. Okey, kali ni saya nak COD iaitu spare part iaitu Honda spare part iaitu Honda Civic W2.0 iaitu bearing, backpack belakang, bearing belakang dan backpack belakang dan juga minyak engine. Dia nama MSI itu semi untuk kereta 2.0. Saya nak COD dekat Demais, itu dekat-dekat dengan petrol pump Shell dengan petrol mas. Tak pernah-pernah orang buat COD tengah-tengah malam boh, pukul 10.30. Mana saya akan berada di sana. Tonton video sampai habis. Okay, kita sambung balik video. Okay, sekarang ni saya on way pergi ke Demais, iaitu Shell dekat dengan Petronas dan Shell dekat Demais. Kali ni tak pernah buat orang COD tengah-tengah malam. Saya pun tak pandai buat motor, saya kena buat kereta. Customer ni ada order iaitu bearing kereta belakang, kereta dia untuk Honda Civic W2.0 ada bunyi berdengung, punca berdengung biasa kereta dah lama kan. Sehat? Apa dia? Sehat? Aku sehat lah, tapi kereta aku tak sehat.
Tengok aku tengok makanan sihat. Okey. Aku tengok makanan sihat. Aku sihat. Aku yang tak sihat ni. Tempat kerja tak sihat. Dengan aku sekali tak sihat. Tempat kerja macam mana? Okey. Ha? Tempat kerja okey. Tempat kerja okey. Tempat kerja okey. Sebab kerja aku kat rumah. Oh, bukan kat ofis lah. Kerja kat dalam rumah lah. Kalau ada orang panggil, kau pergi check server. Ya. Kat sana ada orang. Memang ada orang yang jaga kat sana. Tapi tak ramai lah. Dia ikut dia punya rotation dia lah. Ada 4 orang dulu. Kau balik kampung, ada balik kampung dulu. Tak ada. Ini je lah. Mana boleh. Kita pun tak boleh lama-lama. Kita pun kena gerak juga. Baru sekolah tu dulu kan. Okay, kau tengok dulu barang. Ini barang dia. Masukkan ni tak payah nak tambah lagi minyak. Kau tengok ni lah. Tadi masa aku pergi kedai, dia bagi aku list macam ni. Bearing depan, bearing belakang seketul 400. Dua ketul 400. Nampak mahal. Brake pad 170. Okay, mahal sikit lah RM20. Boleh tahan lagi lah. Ini brake kit. Mana ada right brake left kit? Apa benda brake kit dia nak tukar? Tak ada, tak tukar. Brake kit tak ada juga. Tak sekali nak tukar brake, nak tukar brake kit mana ada? Tak ada. Tukar ni je, benda ni je. Kalau kena bleeding tu, bleeding pun kena tukar minyak. Bleeding, kau kena beli minyak brake, bleeding. Bleeding 4 sekali bleeding. Tambah bagi dia orang kata bagi dia bersih balik, itu nama bleeding. Kalau tak bleeding tak payah, kita tak payah beli minyak brake. Ni sini apa? Brake oil. Tak ya. Ni mengarut ke ni? Mengarut. Haram jadah ni. Haram jadah. Lepas 120. Okey, ni standard lah. Tapi dua ni dia dah sakau aku termasuk yang atas ni. Memang kau ah kena bawa ni. 800, 970. Berapa ribu ah? 1000 lebih. Original bag. Japan. Dia cakap kat aku yang ni OEM. OEM lokal. Lepas tu dia nak jatuh aku 400. Ingat aku bangang. OEM baru 230. Laki tu 230, 220 lah kalau bering. Lepas tu dia tanya aku, apa pasal lah you tak nak beli dekat I punya barang kat sini? Lepas tu aku cakap kat dia, kawan saya pun ada jual juga. Lepas tu saya beli dengan dia lah. Lepas tu harga lagi murah tu aku tak sebut lah. Tapi lepas tu dia tanya,
kat situ aku tanya dia, dia cakap kalau beli baru 1.5 sama pasang. Half card je. Half card dia cakap dalam 500 macam tu lah. Mahal kan? Dia cakap dalam 500 macam tu. Aku 200 lebih. Ha, kau pasal kau half card. Ambil, simpan satu untuk aku. Kau pergi tu. Kalau kau tanya Hakim, yang aku pergi Mus kan? Aku dah tanya dulu. Mus, Mus. Kau tak tanya Mus. Tadi apa pagi nombor tu kau tanya Mus. Siapa saya pula siap pasal 300 lebih. Ini ori punya kan? Ori lah, kan. Okey. Sebab itu masa nak buangkan sana, dia cakap dia tak ada stok. Habis. Lepas tu dia cakap kena order baru lah. Okey lah. Apa nak dia? Esover dia ada buat sekejap. Ha? Esover. Esover kau nak servis balik ke kau nak tukar esover? Ambil lain lah. Yang ini aku rasa dah barai lah ni. Dengan lubang pun dah macam. Nanti aku tanya esover berapa nanti. Yang dekat sana tu. Kalau nak beli upcut ke baru? Kalau baru dia tekan kartu. Dia tekan kartu 1.5 siap pasang. Boleh tahan. Boleh tahan juga mahal. Kalau half cut dalam 700 lebih siap pasang. Yang itu lebih. Yang tu dah dia guna dalam 80,000 ke 100,000. Tapi ori Japan lah. Haa, yalah. Baru apa kaya bah lah, kaya bah Honda ni lah. Tapi aku kena tanya lah harga depan belakang berapa, tak tahu. Tak tahu, kena tanya lah. Dulu aku pakai kaya bah juga, tapi kaya bah lokal. Kaya bah lokal dia ada kaya bah Malaysia. Kaya bah Malaysia okey juga. 1,000 lebih, 1,200 ke 1,300. Nanti aku tanya nanti aku. Tapi tanya. Lepas 3 aku boleh pakai, okey, sedap. Lepas 3 hari barai. 3 hari je. Tanya, nanti abang tanya kaya bah Malaysia dengan kaya bah original Jepun. Kalau tak ada, ambil akad je lah. Itu salah solution. Akad pun dah 700 yang boleh dapat dah. Maknanya sekarang ni kau transfer yang ni lah. Kau transfer ke kau nak bayar cash? Kalau cash berapa ni? Harga sama lah. 28,150. Okay, sekian saja saya punya channel YPT Civic FD channel. Jangan lupa share dan subscribe saya punya channel. Yang mana dah subscribe boleh tekan like dan juga komen. Yang mana boleh subscribe, bolehlah subscribe, tekan like dan juga